STB ini adalah rekomendasi dari Kominfo ya, Bos. Atau Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia. Dan ini juga merupakan produk dari Indonesia, produk dalam negeri ini Politron ini. Sip, Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi bos-bosku semuanya. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan paket. Paket ini berisi STB atau set-top box untuk penerimaan sistem TV digital merek Politron ini bos ya. STB ini merupakan STB rekomendasi dari Kominfo. Paket ini berisi apa aja? Mari kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Paketnya rapi, cukup rapi ya. Semoga awet dan berfungsi dengan baik. Ini STB rekomendasi dari Kominfo. Nah, ini barangnya. Politron. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita keluarkan. Kasih dulu nih, bos. Ya. Politron DVB T2 Digital Video Broadcast Terrestrial, alat penerima siaran televisi, set top box dengan tipe PDF 600 T2. Bagian belakangnya masih segel rapi, masih tersegel. Kita buka aja. Alat penerima siaran televisi. Dapat kabel AV audio video dalam paket penjualan, adaptor, kemudian apa ini? Oh, ini untuk kabel datanya ini ya. Oh, buku ini buku panduannya. Kita cek. Lalu ini apa? Oh, ini remote-nya. Dan ini unit set top box-nya. Cukup kecil. Nah, ini merek Politron. Politron ini tampilannya, bahannya dari plastik nih bos ya, casingnya lain dengan set-top yang lain, yang merek lain itu kebanyakan dari besi, dari plastik, tapi cukup kokoh kuat. Ini kabel yang masuk dari TV, yang anten maksud saya. Kabel anten masuk sini, ini kabel loop, ini kabel koaksial, di kabel HDMI, AV out, audio out, dan ini untuk DC.
Mari kita rangkai. Beda dengan set top box merek lain, bos ya. Kalau merek Polyethylon ini tidak ada layar monitornya di sini. Biasanya di sini ada monitornya untuk menunjukkan channel atau kekuatan sinyal di sini ya. Ini enggak ada. Ini cuma terdapat light, lampu light indikator di sini. Nah ini. Dan ini kabel audio video atau kabel RCA-nya itu enggak sama dengan yang lain, bos ya. Biasanya kalau yang lain kan ini tiga, ini semua satu, tapi fungsinya sama. Nanti penempatannya ini di kabel AV out sini, ini AV out sini. Nah, sini nanti kita masuk ya ke TV. Kemudian ini adaptornya. Ini kita buka, ini adaptornya pengisi daya. Pengisi daya ini. Ada lampu indikatornya seperti sini nanti, ini warna merah. Ini kabel data untuk menghubungkan ini trafo. Adaptor ini ke sini. Kita buka. Seperti charge HP ini bos ya. Tapi ini agak konektornya berbeda. Ini untuk daya ke mesin ini. DC ini maksudnya ke sini. Nah, sini. Ini nanti masuk ke PLN. Masuk ke TV. Dan ini remote-nya, ini remote merek Polyethylon. Remote-nya sudah terdapat baterai. Untuk baterainya sini. Ini buku panduannya. Set-top box ini bergaransi resmi 1 tahun bos ya. Ini kartu garansinya ada. Kartu garansi. Kita isi datanya, nanti kita sih kirimkan ke service center ya. Sana kantor pusat. Ini kita ingin membaca-baca cara pengoperasian set-top box ini, bisa ini bos dibaca bagi yang ada suka membaca. Ini kemasan instalasinya lebih banyak sekarang membaca ya. Kiranya sekian review dari set-top box Polyethylon tipe PDF 600T2. Demikian dari saya. Mohon maaf kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.